getih tulang, kerinduan untuk Indonesia tempatku berpulang. Sejak mengakar sejak saya lahir, semangat yang tak akan lekang hingga akhir. Indonesia hidup bernafas dalam geram tubuhku. Meski ke tanah seberang menghabisi waktu, tetap raga ini mengantar mimpi ibu pertiwi. Menjunjung nama baik tinggi, tinggi. Walaupun banyak negeriku jalani yang masyur pernah dikata orang, tetapi kampung dan rumahku di sana. Betapa kayanya negara kita, betapa indahnya Republik Indonesia ya. Nah, jadi pagi ini kita tetap harus semangat. Ya, tetap harus semangat. Mengapa demikian? Karena sekolah kita kemarin juga mendapat kunjungan. Ya, dari Kodim Kota Pasuruan. Nah, ini adalah salah satu teman kita mengikuti swab. Nah, kamu lihat tuh. Ini bagian dari bahwa sekolah kita ini benar-benar steril. Ya, enggak main-main sekolah kita. Ya, sekolah kita bekerjasama dengan baik bersama gugus kota Pasuruan. Teman kita kemarin si siapa namanya? PP. Ini bisa saya coba saya perlihatkan. Coba saya kita kembali ke depan sini ya. Ternyata anak-anak Sang Timur ini hebat semua, ya. Sehat. Nah, ini kemarin, ya. Semua bapak ibu guru juga di swab, ya. Itu sepintas tadi yang bisa Mister sampaikan kepada anak-anak semua. Bahwa oleh sebab itu tetap dimanapun kita berada tentu kita harus bersyukur karena kita masih dalam keadaan sehat. Oke, alangkah lebih baik jika kita awali kegiatan kita pada pagi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Saya minta Olivia memimpin doa. Marilah teman-teman kita berdoa dalam nama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus, kita akan berdoa kali ini di awal di akhir semoga ada internet. Amin. Pari kita dan putus. Amin. Baik, terima kasih Olive. Anak-anak semua mengawali kegiatan kita di pagi hari ini. Kita tadi sudah melihat betapa kayanya alam kita. Negara yang subur, makmur, terkaya di dunia kita itu alamnya. Ya. Tidak ada yang menandingi dari Sabang sampai Merauke. Oleh sebab itu kita harus jaga. Nah untuk menjaga itu ya semuanya harus apa dalam keadaan sehat. Nah, kalau yang jaga tidak sehat bagaimana? Ya, maka oleh sebab itu
yang menjaga harus sehat. Oleh sebab itu gimana? Tadi semua warga sekolah mengikuti tes antigen dan seterusnya. Bahkan Mr. Alkon ini hampir tiap minggu, ya, hampir tiap minggu tes swab. Tujuannya apa? Memastikan bahwa kita benar-benar dalam keadaan sehat dan bebas dari COVID. Baik, mengawali kegiatan kita di pagi yang tidak ini, ada beberapa hal yang saya sampaikan. Oleh sebab itu, kita akan masuk pada muatan wawasan kebangsaan dan pendidikan karakter. Sebagaimana Mr. selalu memberikan ini kepada anak-anak semua. Ya, karena ini modal kita, modal sebagai generasi penerus bangsa. Nah, wawasan kebangsaan sebagai putra dan putri Indonesia. Berapapun jumlahnya, kita adalah satu siapa? Indonesia. Kita itu pemuda-pemudi Indonesia. Bung Karno bilang, berapa ribu pun jumlahnya kalian ditanya, wahai anak muda. Kalau kamu ditanya bangsa lain dan orang lain, berapa jumlahnya muda-mudi di Indonesia? Jawablah, satu, Indonesia. Jawablah, satu, Indonesia. Nah, di sini sudah ada yang baru bergabung dan terlambat, dan itu menjadi bagian dari pendidikan karakter. Bahwa terlambat itu tidak baik. Dan tidak disiplin itu juga tidak baik. Oleh sebab itu, bagaimana caranya kamu berubah? Nah, ini menyangkut masalah moral dan apa? Moral dan cara berpikir, cara bertindak kalian. Apakah sudah benar? Saya datang di ruang kelas terlambat, ya, tanpa alasan. Nah, itu juga enggak tepat. Saya masuk ruang virtual, kamera saya di off. Ini juga tidak baik. Tidak baik. Mengapa tidak baik? Karena kalau kamu ingin dihormati, ya kita harus saling menghormati. Siapa kita? Tuh, siapa kita? Indonesia. Nah, itu. Kita itu Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Ya. Yang serempak, kurang keras. Siapa kita? Indonesia. Saya Indonesia, saya? Pancasila. Ada kita. Thank you.
setelah kita nyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, itu silakan dibacakan teks Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, terima kasih. Itu yang lain bisa dilakukan terlebih dahulu. Baik, inilah visi sekolah kita, ya kan? Kasih, peduli, cerdas, dan transformatif. Kasih ini sesuai dengan sila keberapa? Kasih, peduli ini sesuai dengan sila keberapa? Dua. Ada cerdas, ada transformatif. Saya ingin tahu, kalau kita cerdas, indikatornya apa? Orang cerdas seperti apa? Siapa yang tahu? Orang cerdas itu seperti apa? Yo. Pintar. Ada yang lain? Pintar. Iya, itu satu indikatornya. Orang pintar belum tentu cerdas. Orang cerdas sudah pasti pintar. Rajin. Transformatif. Okay. Transformatif berarti hubungannya dengan teknologi. Bagaimana dengan anak-anak yang ada di rumah kelas 5 ini? Apakah kalian sudah mampu menerapkan teknologi sebagai teman belajar kalian? Apakah kalian mampu menciptakan konten-konten yang kreatif? Sudah Mister kemarin sudah merekam, sudah bikin video, bisa diedit sendiri. Berarti itu kamu sudah transformatif. Sudah bikin ribbon, berani bikin ribbon. Belum, Adrian, ayo kapan ditunggu Mister? Nah, ini bagian dari transformatif. Ya. Silakan belajar menambah kecakapan dan kompetensi kalian, khususnya di IT. Mampu bikin animasi, mampu membuat PowerPoint pembelajaran, ya kan? Mampu membuat puisi dengan melalui foto, flyer. Banyak yang bisa kita lakukan untuk kita bisa bertransformasi pendukung pembelajaran. Mister, aku sudah bikin video pembelajaran. Itu tandanya kamu sudah bertransformatif kelas 5B. Nah, kalau kamu tidak punya satu produk apapun, berarti kamu belum bisa dikatakan transformatif. Berarti literasi digital kelas 5B dipertanyakan. Oleh sebab itu, Mister mengajak anak-anak semua harus memiliki kecakapan kompetensi yang berkaitan dengan teknologi. Entah itu kamu mau bikin video, bikin lagu, ya kan? Bikin apapun sudah. Kamu punya YouTube channel, buat tambah. Mister bangga. Ya? Justru Mister berharap anak-anak sudah bisa mulai, kemarin sudah ada itu, Devon. Nah, salah satu teman kita itu sudah punya YouTube channel. Jadi, apa aktivitas apa yang bisa kita bagikan ke orang lain? Ya kan, contohnya kamu presentasi, ya kan, video dikirim ke Mister dulu, bisa kamu kirimkan ke kamu, itu bisa. Kamu upload di tempat kamu, itu bisa. Itulah namanya transformatif. Artinya apa? Di sini ada artificial, ada kecerdasan, ya, kecerdasan buatan, yang dibuat oleh anak-anak sendiri. Anak-anak mampu mengolah dan mengoperasikan teknologi dalam pembelajaran. Ya kan? Mister punya blog, tapi muridnya tidak punya. Bagaimana supaya kamu caranya punya? Ya, kamu bikin blog. Ya, silakan coba kamu bikin blog. Diisi tulisan, diisi puisi, karya tulis kamu dimasukkan di sana. Itu bagus. Ya. Kemudian sains berkaitan dengan sains itu kan kaitannya dengan IPA, matematika, dan teknologi sekarang. Ya kan? Bagaimana kamu bisa mengaplikasikan itu? Oke, baik. Nah, teknologi dalam pembelajaran, seperti yang Mister sampaikan tadi. Kita sekarang sudah, harapannya Mister, anak-anak tidak hanya menerima informasi dari Mister Alpon, tidak. Tapi kalian harus berani mencoba di rumah. Mencoba membuat apapun, dan nanti bisa dikonsultasikan dengan Mister. Itu adalah proyek yang bagus. Jangan pernah takut ya. Harus di-upgrade terus kemampuan kalian. Kalau bisa, kelas 5B jadi contoh satu sekolah.
itu jadi teladan pekerjaan sekolah. Gimana? Kelas 5B aja bisa kok. Masa kelas yang lain nggak bisa. Akhirnya mereka termotivasi untuk seperti kamu. Bisa ya lakukan itu ya? Bisa? Anak-anak bisa? Baik. Bisa. Oke, sip. Nah, sebelum ini, sebentar, ada yang kelewat. Ada satu kisah inspiratif di sini. Ada satu kisah inspiratif yang akan membawa kita memiliki nilai kepedulian. Kalau kamu peduli, mampu menolong sesama, itu bagaimana? Ada seorang pilot yang sudah menyelamatkan nyawa, yang menyelamatkan nyawa dalam penerbangan. Nah, bagaimana kita menyelamatkan pendidikan di Indonesia? Ya, kamu harus rajin belajar. Oke, silakan ditonton filmnya. Film yang sangat 14 Mei 2018 lalu. Film ini menceritakan sebuah insiden di dunia penerbangan Cina, yaitu maskapai Sichuan Airlines dengan nomor penerbangan 38633 yang menjadi salah satu insiden ajaib. Pesawat ini berhasil mendarat dengan selamat setelah mengalami kejadian sangat mengerikan di udara, tepatnya di daerah pegunungan Himalaya. Nah, langsung aja kita akan ceritain film The Captain. Film diawali dengan scene Kapten Liu Xianjian yang tengah mempersiapkan penerbangan standar dari Chongqing ke Lhasa. Pukul 3 pagi Kapten pun bersiap, pagi banget ya. Tidak lupa juga dia berpamitan dengan anaknya yang sedang tidur pulas. Dan di hari itu juga, anak dari sang Kapten ini berulang tahun. Kapten Liu Xianjian pun berjanji akan ikut merayakan acara ulang tahun putrinya saat dirinya sudah kembali pada malam hari. Kapten pun tiba di kantor operasional Sichuan Airlines pukul 4:30 pagi. Dalam penerbangan ini, dia ditemani oleh dua rekan kerjanya. Jadi ada dua pilot dan satu kopilot dalam penerbangan ini. Nah, satu pilot menerbangkan pesawat dari Chongqing ke Lhasa, dan satu pilot lagi akan menerbangkan pesawat dari Lhasa ke Chongqing. Sebelum keberangkatan, para kru pesawat pun mempersiapkan segalanya. Kapten dan kopilot mengadakan briefing terlebih dahulu mengenai rute yang akan mereka lalui dalam penerbangan kali ini. Para pramugari pun mempersiapkan semuanya, mengecek kuku mereka yang sudah di manipedi, dan tidak lupa menyamakan waktu pada jam tangan mereka. Sementara itu, di pusat meteorologi penerbangan, mendeteksi adanya pergerakan awan yang sangat kuat, datangnya dari Tibet Tenggara dan terus membesar. Awan badai ini akan sangat berpengaruh bagi penerbangan, terutama yang melintas di atas pegunungan Himalaya, sehingga ruang kontrol penerbangan akan lebih memperhatikan rute dari maupun yang akan ke arah Tibet. Di scene selanjutnya, kapten dan semua kru pesawat sarapan bersama dulu sebelum terbang. Sementara itu keadaan di Bandara Internasional Xinjiang Utara sudah sangat ramai oleh para penumpang. Nah, pada scene ini, kita diperlihatkan kesibukan di dalam bandara, mulai dari security check, check-in, pengecekan koper, hingga keadaan di ruang tunggu keberangkatan yang sudah sangat ramai calon penumpang. Pukul 5:05 pagi, pilot dan semua pramugari pun berjalan menuju pesawat. Setelah tiba di dalam pesawat, para pramugari pun melakukan pengecekan semua isi pesawat. Bagasi di atas tempat duduk penumpang, makanan untuk para penumpang, hingga lampu darurat pun dicek oleh para pramugari. Sebelum berangkat, bahan bakar pesawat diisi penuh terlebih dahulu. Prosedur pengecekan oleh para pilot dan kopilot juga sangat detail dilakukan, seperti roda pendaratan, radar cuaca, wiper, dan lain sebagainya. Nah, kopilot pun keluar dari pesawat dan mengecek keadaan pesawat di luar. Para penumpang satu persatu mulai memasuki pesawat. Koper para penumpang pun mulai dipindah masuk ke bagasi barang di bagian belakang pesawat. Pesawat ini membawa 119 penumpang dan 9 kru pesawat. Para pramugari menjelaskan prosedur keselamatan kepada para penumpang. Pintu pesawat pun ditutup. Baik, kelanjutannya nanti. Seru kan? Kalian pasti menunggu apa sebenarnya rahasia di balik. Satu, buktikan kamu PTS bisa dan nilainya bagus. Itu aja syaratnya. Jelas? Jelas ya anak-anak ya? Jelas.
Semua tadi kita lihat matanya tertuju. Karena begitu ada sesuatu di dalam itu. Dan Mister belum bisa menunjukkan kalian dan harus Mister putus. Karena ada satu syarat yang harus kalian penuhi. Apa itu? Melaksanakan PDS tema 1. Tepuk tangan untuk kita semua. Bisa mempersiapkan dengan baik. Link ada di classroom. Dan jangan lupa password dan seterusnya ada di sana. Dan silakan masuk. Kemudian Jose, belum PPS Pak Revo, TIK, silakan. Karena Mister diberikan informasi keras ini, PPS kok menunda, itu kan nggak baik. Jadilah teladan. Kelas 5B ini, ya, jadilah teladan. Itu aja pesan Mister. Salam inspiratif.